Hai, kalian boros banget. Gaji berapa aja habis, tabungan berapa aja tiba-tiba aja habis, ya. Nah, ini kias Fedik yang harus kamu lakukan supaya kamu gak boros lagi, kamu bisa punya tabungan, kamu bisa mewujudkan keinginan kamu, dan berapa aja penghasilan kamu itu kamu jadi punya extra money ya, yang kamu bisa simpen untuk masa depan kamu. Caranya adalah tiga kayu manis nih ya, tiga kayu manis boleh ukuran apa aja, tapi biasanya semakin kecil semakin bagus ya. Lalu uang selembar, uangnya ini bisa uang apa aja ya, mau uang dolar, uang yen, uang ringgit, uang 100.000, uang 5.000, 2.000 sama aja uang ya. Lalu kalian perlu pita warna emas. Ya, ingat nggak boleh improvisasi pita warna emas. Kalau nggak punya beli, jangan kayak orang susah. Ya, oke. Nah, terus ini kayu manis gulung, gulung kayak gini ya, gulung kayak kalian ngelinting ya kan. Ingat nggak dulu ada yang siapa suka melinting zaman sekolah ya kan. Nah, digulung begini ya. Gulungnya yang rapet ya, supaya bagus ya. Oke, gulung begini ya, gulung. Oke, terus ikat ya, ikat pakai pita emas tadi. Nih digulung gini ya. Nah, setelah kalian ikat, kalian bisa taruh di rumah kalian, tempat kalian menyimpan uang, boleh di laci, boleh di apa lemari ya. Atau kalau di rumah kalian ada safe deposit box, kalian bisa taruh di safe deposit box kalian. Kalau kalian punya warung, kalian bisa taruh di warung, taruh di toko, taruh di kantor ya, di tempat kalian biasa menyimpan uang. Terus kalau kalian mobilitasnya tinggi, kalian bisa taruh di mobil kalian. Atau kalau misalnya kalian kerjanya kayak kurir, kalian bisa taruh di motor kalian. Pasti rezeki kamu nggak kemana-mana, ada hasilnya, dan kamu nggak boros lagi. Selamat mencoba ya, pasti jos ini. I love you.